Hai, saya Delia Kantas. Sekarang saya akan menunjukkan gimana caranya membuka software Edius 6. Pertama-tama, klik Start. Lalu, pilih Edius. Dan di sini ada Start Project. Start Project ada New Project dan Open Project. Open Project digunakan untuk membuka project yang sudah kita edit sebelumnya dan New Project untuk membuat project baru. Sekarang kita pilih new project. Di sini ada create project preset. Kita pilih size-nya HD, frame-nya 25p, bit-nya 10 bit. Lalu kita pilih next. Pilih complete. Lalu di sini ada project setting. Kita tulis judul kita. Di sini untuk menyimpan, kita simpan di komputer. Data G, Adele, lalu pilih OK. Dan di sini ada preset list, kita pilih HD 1080, lalu pilih OK. Di sini kita sudah masuk ke dalam tampilan Edius. Di sini ada layar project, ada root, ada track, dan ada timeline. Layar project berguna untuk menampilkan video yang nanti akan kita edit, dan root berguna untuk menaruh video, audio, image, dan teks yang telah kita import. Tracks digunakan untuk menyusun video, dan timeline digunakan untuk tempat video yang nanti kita akan putar. Selanjutnya nanti saya akan menjelaskan cara memasukkan video.